Pernahkah Anda bertanya bagaimana menjaga hari-hari kebahagiaan dengan seseorang? Banyak orang yang berpikir bahwa penampilan fisik merupakan poin penting untuk menarik perhatian lawan jenis. Tak heran bila banyak wanita melakukan perawatan agar terlihat lebih menarik secara fisik. Pada kenyataannya, cantik fisik hanya akan tampak menarik pada pertemuan pertama saja. Ini 7 cara membuat dia selalu tertarik dengan kamu. 1. Buat dia menebak. Itu selalu merupakan ide yang baik untuk menyimpan sedikit misteri dan tidak pernah mengungkapkan terlalu banyak, mengenal satu sama lain berjalan lambat. Dan Anda dapat membiarkan imajinasinya berjalan sedikit, bahkan jika Anda berada dalam hubungan jangka panjang. Anda tidak perlu memberitahu dia setiap detail kecil dalam hidupnya. Beberapa pria bahkan tidak akan mengingatnya, dan itu tidak masalah. Yang penting adalah masa depan bersama, dan dia ingin tahu tentang rencana dan impian Anda, itu akan mengatakan lebih banyak tentang Anda daripada detail kecil tentang masa lalu Anda. Pasangan harus terhubung dengan seseorang, dan jika Anda memberitahu dia setiap informasi tentang Anda, Anda mungkin menemukan bahwa satu keheningan bersama dapat berbicara lebih dari 1000 kata untuk diklik pada tingkat yang lebih dalam. 2. Tunjukkan penghargaan dan terima kasih. Alih-alih hanya fokus pada penampilan atau memberikan pujian untuk hal-hal yang sudah jelas, coba perhatikan kelebihannya, pujilah dia pada hal-hal yang paling dia banggakan. Jangan lupa untuk menghargai hal-hal sederhana yang dia lakukan untuk Anda dengan mengatakan terima kasih. Setelah beberapa saat, Anda akan mengembangkan kebiasaan menghargai tersebut. 3. Buat dia merasa dicintai. Ini adalah cara yang efektif untuk membuatnya selalu tertarik pada Anda. Anda akan terkejut betapa banyak pasangan yang tidak merasa dicintai dan berapa banyak pria di luar sana yang merasa tinggal bersama ibu atau bos mereka. Hidup dengan seorang wanita yang hanya meneriakkan perintah pada mereka dan memberitahu mereka semua kesalahan mereka adalah cara mudah untuk membunuh hubungan. Ketika seorang pria membuka hatinya untukmu, itu membuat mereka rentan. Dan ketika mereka memilih Anda untuk menjadi pasangannya, Anda mendapatkan akses tak terbatas ke tempat terdalam di mana dia menyimpan perasaannya. Jika Anda menggunakan pelarian itu untuk membuatnya merasa kurang, maka itu hanya akan menyakitinya. Gunakan kunci itu untuk memuji dia sesekali, detail kecil yang menarik ini bisa sangat membantu membuatnya tetap di samping Anda. 4. Selalu berpikiran positif. Hal lain yang bikin cowok tertarik sama kamu, yakni selalu berpikiran positif. Kalau kamu selalu berpikiran positif, tidak berburuk sangka terhadap takdir, dan juga tidak senang membicarakan hal buruk yang dilakukan orang lain, ini jelas akan membuat cowok lebih tertarik padamu. Aura positif yang kamu pancarkan akan membuat dia merasa nyaman. Bahkan, pikiran yang positif akan mendorongmu untuk terus berbuat baik. Sementara, pada kenyataannya tidak banyak orang yang bisa melakukan hal ini. Karenanya tak heran kalau cowok yang lagi mendekatimu jadi semakin suka padamu. 5. Buat dia selalu terbang. Salah satu cara mudah untuk membuatnya terbang adalah dengan menunjukkan minat pada hal-hal yang dia sukai. Ini adalah cara yang efektif untuk membuatnya selalu tertarik. Itu akan memungkinkan dimensi baru yang penuh dengan pengalaman, semakin dia membagikannya dengan Anda, semakin Anda akan mengenalnya. Dan dia akan merasa dihargai dan dicintai tidak seperti orang lain karena, dengan Anda, seseorang di sisinya cukup peduli untuk meluangkan waktu ekstra untuk mencoba hasratnya. Dia akan merasa dihargai dan dicintai ketika Anda bersedia mendalami minatnya, bahkan jika, pada akhirnya, Anda tidak terlalu menyukainya. Upaya ekstra yang Anda lakukan untuk menunjukkan kuota minat yang sehat dalam menemukan dunia intimnya akan sangat berarti bagi pria itu. Dan itu akan memunculkan rasa ingin tahu untuk melakukan hal yang sama untuk Anda. Ini bisa menjadi awal dari kebiasaan baru yang secara signifikan akan membuat satu sama lain menjadi pasangan yang lebih kuat, dan detail kecil itu akan langsung membedakan Anda. 6. Beri dukungan.
Ketika Anda berpikir dia sedang sedih atau kesal, dengarkan dia, tempatkan diri Anda pada posisinya, dan tawarkan dukungan daripada meremehkan perasaannya. 7. Memiliki pandangan hidup yang luas. Melalui pandangan hidup yang luas, kamu tak akan mudah berpikiran negatif. Kamu juga bisa melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda sekalipun hal tersebut adalah kejadian yang terbilang buruk. Akan tetapi, hal inilah yang menjadi daya tarikmu dan membuat cowok yang lagi PDKT denganmu merasa nyaman. Luasnya pandanganmu terhadap kehidupan akan membuatmu lebih mudah masuk dalam obrolan. Bahkan, kamu juga tahu bagaimana cara menghargai orang lain serta privasi yang dia miliki. Maka tak heran kalau dia juga merasa betah untuk ngobrol denganmu. Itu beberapa cara membuat dia selalu tertarik dengan kamu. Pada dasarnya setiap manusia memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda-beda. Kuncinya bagaimana Anda untuk memulainya dan bagaimana Anda berperilaku dengannya. Jika teman-teman memiliki cara membuat dia selalu tertarik dengan kamu, boleh ditambahkan dalam komentar. Semoga bermanfaat, terima kasih.